Beralih dengan laporan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, pembelian dos penggalak di Mukah bermula pada Rabu lepas dengan seramai 18 petugas Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menjadi penerima awal dalam program diadakan di Pusat Pembelian Vaksin PPV Dewan Suara Mukah. Menurut salah seorang petugas KKM, Dr. Huzaimah Hussein, pihaknya menyediakan dos jenis vaksin iaitu dos ketiga untuk mereka yang rendah imuniti dalam badan dan dos penggalak yang diberikan kepada semua individu. Untuk maklumat semua, hari ini bermulanya untuk fasa program imunisasi kita seterusnya lah, iaitu untuk fasa dos penggalak vaksin COVID-19 untuk di bahagian Mukah dan seluruhnya untuk Sarawak bermula pada hari inilah. Ya. Untuk makluman, dos tambahan kita sebenarnya ada dua jenis. Satu adalah untuk dos ketiga dan yang kedua adalah untuk dos penggalak. Dos ketiga sebenarnya adalah untuk individu yang memang daripada awalnya kita rasa imun respon mereka kuranglah. Jadi kita bagi dos ketiga untuk memastikan imun respon mereka berada di tahap yang baguslah. Yang ini sebenarnya untuk mereka yang mempunyai penyakit imunokompromis ya, seperti penyakit-penyakit yang mempunyai rawatan kanser dan sebagainya. Dan dos ketiga ini untuk bahagian Mukah kita akan buat di tingkat hospital. Dan dos yang seterusnya adalah dos penggalak. Dos penggalak ini adalah sebenarnya tujuan untuk diberikan pada semua individu. Bercakap kepada media semasa program tersebut, beliau berkata dos penggalak akan diberikan kepada warga KKM dan bukan KKM yang terlibat secara langsung dalam pengawalan wabak COVID-19 serta warga emas berumur 60 tahun ke atas. Sementara itu, salah seorang bagi petugas KKM Ahmad Nazim Bersiri amat bersyukur menerima suntikan dos penggalak kerana tugasnya amat berisiko. Risiko terhadap tugas sebagai pemandu akan berisiko terus dengan contoh dengan membawa pesakit dari rumah ke PKRC ataupun hospital. Memang pemandu adalah orang pertama yang akan berhadapan dengan risiko kes COVID ni. Lindungi saya daripada risiko semasa bertugas lah. Ada juga risiko kepada masyarakat dan orang awam. Seorang lagi penerima, Dr. Fatin Adilah Abdullah, amat berbangga kerana menjadi antara kumpulan yang pertama menerima dos penggalak. Saya rasa banggalah antara first batch yang menerima dos penggalak ni. Jadi harapan saya kepada yang seterusnya, batch seterusnya, okey, harapkan sebab this one adalah kita kata program yang memang untuk menggalakkan kita, okey, daripada terkena apa penyakit yang kita tahu sekarang ni amat berbahayalah untuk masyarakat. Jadi jangan yang ada yang menolaklah. Kita kata ini kerajaan memang menggalakkan kita untuk mendapatkan vaksin dan apa secara percuma. Jadi memang kalau boleh semua orang yang dah ada nama tu nanti datang dan ambil vaksin ni lah. Okey, untuk kita apa sama-sama menangani kes COVID-19 ini lah daripada terus menular dekat negara Malaysia.